Assalamualaikum dan salam sejahtera. Invite 1 Mac 2018 bersama saya Rafizi Ramli. Semalam, kerajaan Indonesia telah merampas kapal mewah hartawan kontroversi Jolo yang didakwa diperolehi menggunakan wang 1MDB di Bali. Aset 260 juta Amerika Syarikat itu dijejaki Jabatan Keadilan Amerika Syarikat dalam siasatan mereka untuk menyiasat aset yang dikaitkan dengan pengubahan wang haram melibatkan 1MDB. Dilaporkan operasi merampas itu adalah hasil kerjasama polis Indonesia dan Biro Siasatan Persekutuan FBI Amerika Syarikat. 1MDB sedang berdepan siasatan di beberapa negara termasuk Amerika Syarikat, Switzerland dan Singapura. Kapal mewah itu dikatakan boleh membawa 26 tetamu dan sehingga 33 anak kapal. Kemudahannya termasuk pad pendaratan helikopter, gymnasium, panggung wayang, sauna, bilik wap dan experimental shower dan kolam mandi. Invoke Malaysia mendapatkan respon daripada Fahmi Fazil, Ketua Biro Komunikasi Keadilan mengenai isu ini. Bagi saya, rampasan Super Yacht Equanimity, saya rasa adalah satu kejayaan bagi polis Bali, polis Indonesia, kerana saya percaya ada banyak pihak yang sedang berusaha untuk dapat mengesan dan menangkap ataupun merampas aset tersebut kerana ia didakwa terlibat dalam jaringan skandal besar 1MDB. Jadi saya berharap pihak keselamatan ataupun pihak polis di Indonesia, khususnya di Bali, akan segera menghantar aset tersebut ke Amerika Syarikat di mana kes terhadap 1MDB sedang disiasat oleh the Department of Justice. Pada masa yang sama, saya berharap sekiranya mereka ada terjumpa Jolo di dalam super yacht itu, agar polis di Bali akan dapat memulangkan Jolo ke Malaysia, kerana saya percaya pihak polis diraja Malaysia ingin bertanya beberapa soalan dan rakyat Malaysia mahu mendapatkan kepastian tentang keterlibatan Jolo di dalam penyelewengan wang dalam kes skandal besar 1MDB. Lebih lagi mengenai 1MDB, Adun Sikamat Negeri Sembilan, Aminuddin Harun, dalam satu kenyataan medianya hari ini telah mempersoalkan tindakan syarikat kontroversi itu yang akan ditutup sebaik sahaja semua hutang-hutang firma itu berjaya diselesaikan, seperti yang dinyatakan oleh pengerusi lembaga pengarahnya Tan Sri Muhammad Irwan Siregar Abdullah. Soalnya, sampai bilakah hutang-hutang 1MDB ini boleh diselesaikan sepenuhnya apabila 1MDB perlu membayar sejumlah kira-kira $600 juta Amerika Syarikat bersamaan 2.43 bilion ringgit Malaysia kepada International Petroleum Investment Company ataupun IPIC sebahagian perjanjian penyelesaian yang dipersetujui dalam bulan April tahun lalu. Aminuddin juga berkata, sudah terlalu banyak perkara atau isu yang merugikan tentang 1MDB telah disiasat oleh negara-negara lain, namun pihak berkuasa di Malaysia masih lagi mendiamkan diri. Adakah 1MDB hanya ditutup begitu sahaja tanpa siasatan yang sepenuhnya di negara ini? Soal pengerusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan itu lagi. Justeru, beliau menggesa supaya satu audit forensik ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja atau RCI dapat dibentuk bagi melihat sejauh mana kebenaran apa yang diniagakan oleh 1MDB yang kononnya sebagai sebuah syarikat pelaburan strategik negara. Katanya, setiap kegagalan mempunyai punca dan sebabnya yang tersendiri. Oleh itu, 1MDB perlu telus kerana setiap rakyat di negara ini wajib tahu. Tambahnya lagi,
adalah amat memalukan seandainya parlimen terus dimalukan dengan jawapan berbohong, lagi mengelirukan seperti yang telah diberikan oleh pihak kerajaan di bawah pentadbiran Datuk Seri Najib hanya demi menutup malu dan kesilapan yang telah dilakukan oleh 1MDB. 1MDB adalah kesalahan pimpinan-pimpinan negara, katanya lagi, yang telah melakukan salah urus tadbir dan pencurian dana di negara ini. Oleh itu, Invoke Malaysia telah berjaya mendapatkan komen Akmal Nasir, iaitu pengarah eksekutif National Oversight and Whistleblowers, mengenai sama ada isu 1MDB ini akan dapat dipadamkan dari menjadi isu pilihan raya umum akan datang. Adakah isu 1MDB ini akan dapat dipadamkan dari menjadi isu pilihan raya? Okey, isu 1MDB ini merupakan satu isu yang melibatkan kepentingan orang ramai. Kalau kita lihat apa yang berlaku, tiap-tiap kali ada pendedahan baru berkenaan 1MDB, dia akan menaikkan minat rakyat untuk mengetahui apa yang akan berlaku terhadap 1MDB ini. Walaupun ada yang mengatakan daripada pihak kerajaan 1MDB akan ditutup selepas mereka langsarkan hutang, persoalannya sama ada hutang itu akan dibayar oleh siapa? Rakyat ataupun sebenarnya 1MDB. Jadi bagi saya, berkaitan dengan pilihan raya ini sebenarnya akan timbul bukan kerana kempen politik pilihan raya, tetapi isu 1MDB ini berkait rapat dengan kepentingan orang ramai, dan pilihan raya ini yang akan menentukan sama ada kerajaan yang akan dibentuk lepas pilihan raya ini mampu merungkai cerita 1MDB ini dan memastikan wang rakyat dikembalikan. Akmal Nasir, pengarah eksekutif National Oversight and Whistleblowers. Kenyataan Ketua Setiausaha Perbandaraan yang juga pengerusi lembaga pengarah 1MDB, iaitu Tan Sri Irwan Serega, sebelum ini begitu yakin 1MDB akan dapat melangsaikan kesemua hutang-hutangnya yang setakat ini dijangka berjumlah melebihi RM42 bilion. Beliau juga sebelum itu telah mengatakan bahawa hutang terbabit akan dapat dibayar daripada hasil pendapatan projek-projek mega kerajaan seperti pembinaan Tun Razak Exchange dengan mendapatkan bayaran sewa dan juga dengan menjual plot-plot tanah. Dan perkara ini dipersoalkan apabila pembinaan projek itu setakat ini dimiliki oleh pihak swasta. Sejurus itu, Invoke Malaysia sempat mendapatkan maklum balas dengan bercakap melalui telefon dengan Ahli Parlimen Shah Alam Yang Berhormat Khalid Samad, yang mempersoalkan tindakan kerajaan yang membeli semula 51% pegangan di dalam pembangunan menara di Exchange 106 yang tanahnya sebelum ini pernah dijual kepada Syarikat Hartanah Indonesia dalam tahun 2015. Yalah, dia memanglah merupakan satu tindakan yang amat sangat meragukan, dan kita ini minta supaya di pihak kerajaan menunjukkan alasan, memberikan penjelasan dan menunjukkan bahawa keseluruhan urus niaga itu adalah telus dan munasabah lah. Ya? Kalau kiranya dulu dah jual, tiba-tiba nak beli balik, pasti dengan harga yang lagi mahal, kan? Ianya merupakan satu perkara yang agak pelik lah. Ya? Baik. Seterusnya kita beralih kepada isu tol. Syur Pakatan Harapan dalam Belanjawan 2018 adalah untuk memansuhkan semua tol secara berperingkat-peringkat melalui penyusunan dan rundingan semula perjanjian-perjanjian tol dengan syarikat konsesi. Perkara itu dinyatakan Ketua Penerangan Keadilan Syed Ibrahim Syed Noh kepada pemberita Invoke mengenai isu ini. Okey, sebab dari asasnya kita kena lihat keperluan untuk lebuh raya tol ini. Kalau asas dia tu ialah untuk memberi keselesaan, keselamatan, kepantasan kepada pengguna lebuh raya, maka dia ada premium
yang perlu dibayar sebab kos dia selalunya pembinaan lebuh raya ini tinggi lah. Jadi kalau misalnya kos tu tinggi dan kerajaan tidak mampu untuk membiaya, maka itu yang dia akan buka kepada syarikat konsesi untuk laksanakan. Tapi pembinaan ini kerajaan buat, maksudnya dia mesti ada satu tempoh luput dan dia tidak memberi keuntungan melampau kepada syarikat konsesi. So, kalaupun kita perlu lebuh raya tol tu, bermakna dianya mesti akhirnya tidak membebankan dan tidak memberi keuntungan, tidak membebankan pengguna, tidak memberi keuntungan melampau kepada syarikat konsesi. So maknanya asas tu dia mesti betul dulu pada awalnya. Menurut Syed Ibrahim lagi, laluan alternatif perlu disediakan oleh kerajaan jika tiada rakyat yang berkemampuan untuk menggunakan lebuh raya bertol. Tambahnya, sekiranya Pakatan Harapan memerintah, itu bermakna segala perjanjian dengan syarikat konsesi tol perlu disemak dan dirunding semula supaya akhirnya tol akan menjadi percuma. Maknanya kita juga kena lihat apakah ada laluan alternatif kepada rakyat. Kalau misalnya mereka yang tidak mampu untuk gunakan laluan lebuh raya bertol, kerajaan perlu berusaha untuk menyediakan laluan alternatif yang mungkin tidak premium tapi alternatif kepada rakyat. So bila keadaan ini tidak berlaku, jadi sebenarnya ianya telah memberi mentalinilah rakyat, sebab rakyat terpaksa juga guna lebuh raya, terpaksa bayar premium tanpa mereka mampu untuk bayar. Okey, jadi sebagai kalau kerajaan baru kata harapan kita nak ambil alih, kita kena buka balik semua perjanjian konsesi syarikat-syarikat ini dan kita kena runding semula dengan mereka supaya apa-apa terma dan syarat perjanjian itu yang tidak berasas kepada dua tiga asas yang saya sebut tadi itu, maka kita perlu negotiate balik, runding balik dan wujudkan suasana supaya akhirnya di mana kerajaan mampu bayar, kerajaan mampu bayar, maka lebuh raya itu percuma. Di mana kerajaan tidak mampu bayar, maka rundingan itu akhirnya akan menyebabkan lebuh raya itu akan menjadi lebuh raya percuma juga pada akhirnya. Jadi sebab itu saya sebut masukkan tosu secara beransur-ansur. Okey, dapat tak Syed? Okay, dapat. Saya banyak Syed. Itu je. Kita letaklah muka Tuan Syed dengan gambar telefon kat situ. Okey. Kita kembali kepada isu yang panas 2-3 hari ini, iaitu Perdana Menteri yang dituduh tidak menjiwai kesusahan yang dialami rakyatnya apabila cara pemakanan Perdana Menteri itu berbeza dengan rakyat Malaysia. Setiausaha organisasi DAP Kebangsaan yang berhormat Anthony Loh berkata semua rakyat di negara ini makan nasi. Tetapi kita dikejutkan baru-baru ini apabila Perdana Menteri makan quinoa, iaitu sejenis bijirin daripada Amerika Syarikat yang harganya sangat mahal. Untuk makluman pendengar, apabila pemimpin sendiri tidak menjiwai rakyatnya, kata YB Loh, sudah pasti mereka tidak akan tahu kesengsaraan yang ditanggung oleh rakyat jelata. Harga sebungkus quinoa adalah RM28 bagi 500 gram dan menjadi RM56 bagi 1 kilogram dan boleh mencecah sehingga RM560 untuk 10 kilogram. Anthony berkata, pemimpin kita hidup secara mewah sedangkan rakyat sengsara dan menderita dengan kenaikan semua harga barang sekarang ini. Tambahnya lagi, Najib seharusnya mengikut contoh Presiden Indonesia Jokowi apabila mengamalkan cara hidup yang sederhana dan mendekati kehidupan rakyat. Kita beralih ke berita mengenai Negeri Pakatan Harapan Pulau Pinang. Exco Agama Islam Kerajaan Negeri Pulau Pinang Dato' Abdul Malik Abdul Kasim berkata, pendidikan Islam di negeri itu akan terus dimertabatkan kerajaan negeri
bersama Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang sejak Pakatan Harapan mengambil alih pemerintahan dalam tahun 2008. Usaha itu dibuktikan apabila peruntukan untuk hal ehwal agama meningkat setiap tahun. Beliau berkata, ketika mengambil alih pemerintahan negeri Pulau Pinang dalam tahun 2008, belanjawan untuk hal ehwal agama Islam hanyalah 23.5 juta ringgit. Kini, setelah Pakatan Harapan memerintah, belanjawan itu telah meningkat lebih 100%, iaitu menjadi 53.4 juta ringgit tahun ini. Jelasnya lagi, itu menunjukkan apa yang disumbangkan kerajaan negeri pada waktu ini jauh lebih besar berbanding dengan pentadbiran kerajaan negeri yang terdahulu. Dan setiap tahun, menurutnya, kerajaan negeri telah menyumbang lebih 30 juta ringgit untuk pendidikan Islam di negeri ini. Beliau berkata demikian bagi menyangkal dakwaan bahawa kerajaan negeri Pulau Pinang di bawah pentadbiran Ketua Menteri Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng gagal menambah dana bagi sekolah agama rakyat di Pulau Pinang sehingga ke hari ini. Abdul Malik menambah lagi, tahun lalu sebanyak 36.8 juta ringgit diperuntukkan kepada institusi, guru dan pelajar Islam menerusi pelbagai bentuk. Ia menerusi pembangunan, keperluan dan biasiswa pelajar, yang mana dalam tahun 2016, kerajaan negeri menyalurkan sumbangan sebanyak 15 juta ringgit untuk pembinaan Pusat Pendidikan Al-Itqan di Teluk Kumbak. Bermula tahun 2008, kerajaan negeri Pulau Pinang memperkenalkan program bantuan pendidikan sekolah agama berjumlah 1.75 juta ringgit dengan dana permulaan 900,000 ringgit dan ditingkatkan kepada 1.5 juta ringgit. Jelasnya lagi, dengan pelbagai sumbangan itu, ia membuahkan hasil apabila Pulau Pinang menunjukkan prestasi cemerlang dalam ujian penilaian kelas KAFA ataupun UPKK selama 2 tahun berturut-turut. Kerajaan negeri juga menyalurkan sumbangan ex gratia kepada guru KAFA bernilai RM900,000 setiap tahun. Selain itu, menurut beliau, bantuan khas kewangan dan bonus guru agama turut diberikan setiap tahun dan sumbangan itu tidak pernah dinikmati oleh guru-guru agama sebelum ini. Di Melaka pula, sejarah telah dicipta apabila lebih daripada 150 orang masyarakat India Melaka berkumpul di dalam satu protes di Jalan Bendahara baru-baru ini untuk mempertahankan pintu gerbang Little India yang menjadi salah satu identiti masyarakat India di Melaka. Ini berikutan dua buah pintu gerbang Little India yang dibina di Jalan Bendahara Melaka di bawah pentadbiran mantan Ketua Menteri Melaka Tan Sri Muhammad Ali Rustam dalam tahun 2012 itu telah ditanggalkan oleh pihak berkuasa tempatan dalam tahun 2015. Menurut Setiausaha Angkatan Muda Keadilan Negeri Melaka Prasan Kumar Braskasam, terdapat kemusykilan apabila terdapat tiga kenyataan bercanggah berhubung penanggalan pintu gerbang tersebut. Pertama, katanya, Setiausaha Hal Ehwal Khas kepada Ketua Menteri Melaka, Shanmugam, telah memberikan sebab menanggalkan pintu gerbang ini adalah untuk kerja-kerja penyelenggaraan. Kenyataan kedua dibuat oleh Esko Kerajaan Negeri Melaka, MS Mahadevan, yang menyatakan pula bahawa pintu gerbang ini ditanggalkan atas sebab ia tidak mendapat kelulusan Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah sejak ia dibina dalam tahun 2012. Dan kenyataan terbaru adalah dari Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Idris Harun, yang memberitahu bahawa tujuan utama pintu gerbang itu ditanggalkan adalah kerana ia didapati mengganggu kelancaran pergerakan lalu lintas. Apa yang telah mengejutkan, kata Prasan lagi, pada 31 Januari lalu, Ketua Menteri Melaka telah melancarkan reka bentuk pintu gerbang yang baru
dengan anggaran kos sebanyak 2 juta ringgit. Jelasnya, di bawah kerajaan pimpinan Barisan Nasional, semua rakyat Malaysia terutama kaum India terpaksa turun ke jalan raya untuk membela hak, nasib dan mempertahankan identiti kaum mereka. Justeru Prasan berkata Pakatan Harapan akan dapat memberi jaminan untuk menaikkan semula pintu gerbang tersebut selepas mengambil alih tampuk kepimpinan negeri itu. Kita mempunyai seramai lebih daripada 40,000 pengundi India di Melaka. Saya menggesa agar mereka tidak tertipu dengan tipu hela Barisan Nasional dan UMNO untuk pilihan raya yang akan datang. Kita seterusnya ke negeri Perak. Ahad lalu, Ketua Angkatan Muda Keadilan Perak, Azlan Helmi, bersama rakan-rakan keadilan Kampar telah melawat kampung Air Denak yang terletak di dalam Dun Tualang Sekah, yang mana majoriti penduduknya dihuni oleh orang asli. Mereka telah disambut oleh penduduk di sana dan menurut Azlan, tujuan mereka berkunjung ke kampung tersebut adalah untuk melihat sendiri keadaan dan merapati penduduk di kampung tersebut selain mendengar permasalahan yang mereka hadapi. Jelas dapat dilihat keadaan hidup yang serba kekurangan dan daif dengan keadaan rumah yang uzur. Dan tegas Azlan, harapan penduduk orang asal itu adalah untuk Pakatan Harapan membawa perubahan dalam segenap lapisan masyarakat di Dun Tualang Sekah. Ia adalah demi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak ini. Dan menurut Azlan, penduduk-penduduk di Tualang Sekah tidak mempunyai pilihan kecuali untuk menukar wakil rakyat dalam pilihan raya yang akan datang. Seterusnya, kita beralih ke berita-berita lain malam ini yang tidak berkaitan dengan berita politik dan nasional. Pertamanya mengenai aktor terkenal Farid Kamil yang mendakwa dipukul polis semasa di dalam tahanan. Pelakon Datuk Farid Kamil dalam satu sidang media mendakwa beliau telah dipukul oleh 11 orang anggota polis berpakaian preman ketika beliau ditahan reman baru-baru ini. Menurutnya, kejadian tersebut berlaku pada hari ketiga beliau direman, di mana kira-kira pada jam 2 pagi beliau didatangi oleh pegawai-pegawai polis yang dan dipakaikan baju berwarna putih. Mengulas perkara itu, pengarah komunikasi Angkatan Muda Keadilan Akmal Nasir berkata, dakwaan Farid Kamil adalah sesuatu yang serius dan memberikan imej buruk kepada pihak polis. Bagi mengekalkan integriti polis, katanya, jalan terbaik adalah satu siasatan menyeluruh perlu dibuat. Tambah Ketua Cabang Keadilan Johor Bahru itu lagi, jika dakwaan tersebut ada asas, anggota yang terlibat perlu diambil tindakan disiplin dan melalui proses undang-undang yang sewajarnya. Datuk Farid turut memberitahu, beliau sudah membuat laporan polis terhadap perkara itu selepas dibebaskan dari tahanan reman. Namun, maklum balas yang diterima dari pihak polis adalah mengecewakan. Pada 11 Januari lalu, Datuk Farid telah ditahan dan disiasat mengikut Seksyen 90 Akta Polis 1967 kerana dituduh berkelakuan tidak senonoh di balai polis serta Seksyen 323 Kanun Keseksaan kerana perlakuan yang boleh menyebabkan kecederaan. Selain itu, Datuk Farid juga direman mengikut Seksyen 90 Akta Polis, Seksyen 15.1A Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 353 Kanun Keseksaan. Kita beralih ke berita mengenai teater muzikal Ola Bola. Pementasan teater muzikal Ola Bola yang sedang berlangsung di Istana Budaya merupakan naskah termahal dalam sejarah penerbitan syarikat milik pelakon dan pengarah Puan Sri Tiara Jacqueline, iaitu Infinity Malaysia Sdn Bhd, dengan dilaporkan melebihi kos sebanyak 10 juta ringgit. Pementasan yang berlangsung bermula 8 Februari lalu hingga 11 Mac ini
mendapat respon yang sangat baik dari para penonton. Teater ini telah menggunakan teknologi paling canggih dengan menggabungkan teknologi hologram, projection mapping ataupun pemetaan cahaya dan teknik pencahayaan tiga dimensi. Kerana apa yang mahu dipersembahkan adalah suasana sebenar seperti menonton bola di dalam stadium sebenar. Menurut penonton, apa yang menariknya, teater ini adalah pelbagai genre muzik yang dimainkan dari bentuk rap, balada dan lagu-lagu rakyat Malaysia, semuanya dalam satu selain daripada membariskan pelakon yang hebat. Teater ini diinspirasikan daripada filem sebenar Ola Bola arahan pengarah Hugh Ken Guan yang mengisahkan mengenai kegemilangan pasukan bola sepak kebangsaan Malaysia sewaktu berjaya memasuki sukan Olimpik Moskow 1980. Sebelum berpisah, sekiranya anda mempunyai sebarang berita yang ingin dikongsikan dengan rakyat Malaysia yang lain, boleh hantar di alamat email berita@invokemalaysia.org dan kami akan terus membaiki siaran dan juga kandungan dalam masa percubaan seminggu akan datang. Dan sebagai penutup, ikuti imbasan video Bina Semula Negara Invoke baru-baru ini. Sekian Invoke malam ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bila ada kerajaan yang makan wang, wang itu dia masuk poket dia, wang rakyat dia ambil tiap-tiap hari.